Di video kali ini, aku pengen sharing ke kalian gimana cara mengetahui siapa yang unsubscribe di channel YouTube kita. Pengen tahu gimana caranya? Yuk langsung kita mulai! Nah, jadi pertama-tama kalian login dulu ke YouTube channel kalian. Nah, di sini aku udah login ke YouTube channel aku. Kemudian kalian klik foto kalian yang di sudut kanan atas ini. Kemudian kalian pilih yang YouTube Studio. Oke, selanjutnya kalian scroll ke bawah. Terus kalian lihat di sini ada recent subscriber. Kemudian kalian klik yang see all. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk orang-orang yang subscribe dan unsubscribe ke channel kalian. Jadi di sini bisa kelihatan semua. Di sini kalian juga bisa ganti, misalnya untuk 1 tahun yang lalu ya, 1 tahun ke belakang. Itu bisa kita lihat nanti. Kita bisa geser-geser ke kanan juga, tapi ini cuman setahu aku cuman sekitar 100 ya. Yang terekam. Kayak gitu. Kebetulan di sini belum kelihatan yang unsubscribe, tapi kalau memang ada yang unsubscribe tuh bakalan kelihatan di sini. Nah, di sini kalian bisa lihat mentoknya tuh di angka 100-an gitu. Nah, tapi perlu kalian ketahui nggak semuanya itu bakal masuk di sini. Kenapa? Karena yang terekam di tab ini itu cuman orang-orang yang menunjukkan subscriptionnya mereka, settingannya mereka ya istilahnya. Kalau settingannya mereka itu public, jadi baru bisa kelihatan kalau mereka subscribe atau unsubscribe kita. Nah, di sini bisa kita lihat kalau kita klik learn more. Nah, di sebelah kanan ini bisa kalian lihat. Nah, ini subscriber yang kelihatan adalah orang yang memilih subscriptionnya, settingannya mereka itu kalau public. Jadi kalau subscriptionnya mereka itu public, dia bakalan kelihatan kalau mereka subscribe atau mereka unsubscribe. Nah, sedangkan orang yang settingannya nggak kelihatan itu adalah orang-orang yang settingan subscriptionnya itu private settingannya. Jadi itu di luar kendali kita ya, karena itu kan masing-masing settingan YouTube-nya orang kan masing-masing gitu. Jadi yang bisa kita lihat ya cuman yang mereka yang settingannya public. Kayak gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita pengen tahu status settingan subscription kita, gimana caranya? Nah, sekarang kalian close dulu yang tab ini, subscribe ini, kita close. Kemudian kalian klik profile picture kalian di sudut kanan atas ini. Kemudian kalian pilih your channel. Kemudian kalian klik lagi profile picture kalian ini. Kemudian kalian pilih yang setting ini. Oke? Nah, di sini kalian pilih yang privacy, tab privacy ini. Nah, kemudian di sini ada pilihan yang keep all my saved playlist private dan yang satu lagi keep all my subscription private. Nah, di sini jadi untuk yang keep all my subscription private ini, kalau kalian biarkan dia settingannya seperti ini di sebelah kanan warnanya biru seperti ini, itu settingan kalian berarti private. Sedangkan kalau settingannya kalian klik atau kalian geser ke kiri sehingga lingkarannya jadi abu-abu, itu berarti kalian off-kan atau berarti kalian public. Jadi orang lain bisa melihat kalau kalian subscribe atau unsubscribe. Sedangkan kalau kalian private, jadi nggak ada yang lihat kalau kalian subscribe atau unsubscribe channel lain. Seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, aku rasa sekian dulu video kali ini. Semoga dapat bermanfaat buat kalian. Kalau ada pertanyaan, silahkan tinggalkan pesan kalian di kolom komentar. Nanti aku akan coba jawab. Kalau kalian suka dengan video tutorial seperti ini, jangan lupa klik subscribe dan like video ini supaya kalian tahu waktu aku upload video baru lainnya. Thank you for watching and see you at the next video. Bye-bye.